bila di bulan puasa Ramadan ini kita bisa bekerja sama lagi dengan Indosiar, SCTV, dengan beberapa sahabat-sahabat dan sponsor untuk berbuka bersama 1.000 anak Indonesia yang menyandang masalah sosial. Tahun ini adalah tahun ke-18. Kita bekerja, berbuat, dan kita pengen semuanya bahagia. Jadi gini ya, sudah kesekian kalinya Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, kita bekerja sama dengan Yayasan Peduli Anak Indonesia. Ya, sudah berapa kali. Ini adalah wujud kepedulian dari SCTV Indosiar, juga dari Yayasan Peduli Anak Indonesia. Intinya bahwa memang kita ingin merasakan bahwa kebahagiaan kita bagi dengan anak-anak mereka, dengan anak-anak yatim piatu, kemudian juga duafa, dan juga penyandang disabilitas. Jadi kita membagi kebahagiaan kepada mereka. Apalagi hari ini, bulan ini adalah bulan suci Ramadan, ya. Bulan yang penuh berkah, bulannya penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Sehingga kegiatan hari ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi banyak orang. Hari ini sangat melelahkan, tapi kita bahagia ya. Bahagia, pokoknya capek, terbuang, tidak rugi, nggak sia-sia, karena di sini kita memang benar-benar saling berbagi dengan hati. Kita bahagia karena kita bisa berbagi, dan kita maksudnya bukan ria atau bagaimana ya. Iya, pasti. Tapi memotivasi. Iya. Memotivasi teman-teman yang lain buat melakukan hal yang sama. Perasaannya gimana, Bu? Rasanya senang bisa ketemu dengan anak-anak yatim. Semoga mereka bahagia. Aku sih sebenarnya sering ikut, cuman untuk terjun langsung bekerja baru tahun ini. Mudah-mudahan tiap tahun ya bisa seperti ini ya. Jadi ini gabungan-gabungan komunitas, akhirnya kita bisa bersama di sini. Kalau aku kebetulan ikut Bunda Erna udah 3 kali. Ini emang luar biasa banget. Dahsyat lah. Senang banget ya dengan 1.000 anak yatim, ada teman-teman artis, ada ayah juga. Ada ayah, halo ayah. Halo, ya Bang. Senang banget bisa berkumpul dengan ayah Hamdan dan teman-teman ya. Berbahagia. Karena ternyata anak-anak kita luar biasa. Mereka bisa berbagi pada anak-anak yatim piatu. Hebat, 1.000 anak yatim piatu. Makasih ya. Halo. Gimana perasaannya, bahagia? Yang pasti aku bahagia. Gimana pada malam hari ini kita bisa berbagi bersama dengan 1.000 anak yatim. Begitu bahagianya kita bisa bagi kebahagiaan ini. Oh, indahnya berbagi. Pokoknya rasanya plongsan. Betul sekali, pokoknya hati kita bahagia banget bisa berbagi dengan kebahagiaan yang ada ini. 1.000 anak yatim, bahagia sekali kita malam ini. Bagaimana perasaannya hari ini, bahagia? Sangat bahagia, sampai terharu, gak bisa tahan, betapa gak bisa meluapkan perasaan hati ini. Melihat anak-anak yang sangat cantik-cantik, ganteng-ganteng, ternyata kita memang harus gimana ya, harus mencoba untuk menggalakkan hal-hal seperti ini lebih banyak lagi. Semoga dengan setiap tahunnya kita berbuat seperti ini, tertugah dan terpanggil untuk teman-teman kita semuanya. Amin. Gimana perasaannya hari ini? Nangis ya? Apa ya? Masih banyak orang-orang yang gak mampu. Harus banyak bersyukur. Lihat adik-adik. Salam buat Rio Revan ya. Thank you. Bintang Terang Community. Ada siapa? Ada Ricky Eno. Siapa? Jemil Academy. Satu lagi yang cantik. Ada Kayu.
Ayo dimulai. Iya, saya mulai. Gimana perasaannya hari ini? Luar biasa banget ya, luar biasa. Kita di sini bareng sama anak-anak 1000 anak yatim, itu sungguh luar biasa. Perasaan di sini itu udah nggak kayak nggak karuan gitu, rasanya udah bercucuran antara bahagia, senang, campur aduk ngelihat mereka yang luar biasa. Hey, ada Dian juga. Apa perasaannya? Aduh, luar biasa, sukar diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya bahagia banget bisa kumpul bareng bersama anak-anak yatim dan kaum duafa di sini. Dimas Mursa, halo. Halo, halo. Pokoknya luar biasa banget acara ini, 1000 anak yatim. Bikin, pokoknya luar biasa lah. Semoga anak-anak yang ini bisa mendapatkan berkah. Kita semua bisa menjadi orang-orang yang terpilih sama Allah untuk menjadi orang yang luar biasa nantinya, insya Allah. Ricky Eno, gimana perasaannya? Perasaannya sangat senang karena kita bisa berkumpul dengan anak yatim piatu, dengan 1000 anak yatim piatu. Semoga berkah. Jamil, pokoknya momen yang gak bakal terlupakan. Seneng banget pokoknya berbagi di sini ya, apalagi di bulan berkah ini, bulan yang penuh hikmah. Berkah semua-semua, amin. Satu lagi, Desima saya, gimana perasaannya? Sangat senang berbagi dengan 1000 anak yatim. Mudah-mudahan bisa terus ya, kita berbagi terus, sukses terus pokoknya. Kita dari Binter mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Maaf lahir dan batin.